Kembali tim Jimat punya cerita. Cerita misteri bersambung dikirimkan oleh Mas Rulof Fakih dengan judul Misteri Momong seri yang kedua dengan pembawa cerita Ki Banu Asmoro. Melanjutkan kisah misteri menempati rumah baru, rumah suamiku bersama istri pertamanya. Sore itu langit kembali dipenuhi awan-awan hitam, menandakan jika sebentar lagi rahmat dari Tuhan akan turun. Aku yang tengah duduk di teras berharap Mas Dino pulang cepat. Tampaknya aku harus kecewa setelah kubuka sebuah pesan di HP-ku. Ternyata Mas Dino, dia akan kembali pulang malam hari. Ku tarik nafas dalam-dalam. Jalanan mulai sepi karena langit sudah mulai menjatuhkan butir-butir kecil yang disertai angin, membuat hawa dingin mulai menusuk. Kilat-kilat pun mulai ikut andil meski tak disertai petir, membuatku sedikit ngeri. Sayup-sayup terdengar lantunan azan maghrib dari sebelah barat, menandakan jika waktu sudah beranjak malam. Sejenak kukuatkan hatiku sebelum masuk ke dalam rumah. Ada rasa tak enak dan was-was yang menggelayuti perasaan ketika kakiku melangkah masuk. Apalagi saat kulewati kamar bekas Mbak Lasmi. Kuputar lagu-lagu kesayangan kulewat headset dari HP untuk sedikit mengurangi kecemasanku. Hingga lagu ketiga baru habis aku dengar. Tiba-tiba telingaku mendengar suara pintu terbuka. Aku yang awal ceria karena menduga Mas Dino yang pulang melepas headset dari kedua telingaku. Namun sampai beberapa menit aku menunggu tak ada langkah ataupun suara Mas Dino. Perasaan tak enak kembali menghampiriku ketika ku coba memanggil Mas Dino beberapa kali, tapi tak ada sautan. Ku dengar kembali suara pintu depan seperti terbuka, dibarengi suara saklar lampu yang ditekan, membuatku bertanya-tanya. Beranikan diri untuk bangkit dan melangkah keluar. Sunyi, hanya rintik yang semakin deras ku dengar. Aku sedikit kaget ketika kulihat pintu depan terbuka dan bergoyang keluar masuk tertiup angin. Aneh pikirku, padahal aku yakin jika pintu sudah aku kunci. Ketika aku membalikkan badan setelah menutup dan mengunci pintu kembali, mataku dikejutkan satu sosok yang tengah duduk di kursi tamu. Sosok perempuan berwajah pucat pasi dengan memakai gaun putih panjang sampai melebihi kakinya. Aku benar-benar tercekat ketika sosok itu menatapku dengan datar. Keringat dingin mulai keluar dari lubang pori-poriku dan semakin lemas tubuhku karena ketakutan saat tangan kananku seperti disentuh sesuatu yang dingin. Dingin sekali, sedingin sekujur tubuhku saat sebuah tangan dengan jari-jari mungil menggenggam tanganku. Tangan dari seorang anak kecil yang tiba-tiba sudah berdiri di sampingku.
Matanya menatapku dengan tatapan kosong. Wajahnya sama pucatnya dengan sosok wanita yang masih duduk di kursi. Ekspresi wajah keduanya sama. Wangi bunga melati dan kamboja semakin membuat berat kepalaku. Kakiku yang sudah tak mampu menahan karena gemetar membuatku terduduk bersimpu di depan pintu. Namun ini semua membuatku ketakutan. Ketika sosok anak kecil perempuan itu duduk di pangkuanku dengan wangi bunga kamboja tercium pekat dari tubuhnya, membuat pandanganku gelap. Mungkin istri saya hanya kecapean saja. Telingaku mendengar suara Mas Dino bicara agak keras di luar kamar. Tapi entah dengan siapa, sebab setelahnya tak ada sautan atau suara Mas Dino kembali. Perlahan ingatanku kembali pulih setelah beberapa menit aku membuka mata. Satu ingatan yang membuat keringat dingin kembali keluar dari tubuhku. Mas Dino. Panggilku pelan, tak ada sautan. Sampai beberapa menit kemudian aku paksakan tubuhku untuk bangkit. Sedikit terseok-seok kakiku melangkah menahan ngilu dan pusing kepalaku. Sepi, meskipun lampu ruang keluarga masih nyala, tapi tak kulihat Mas Dino, padahal TV di ruangan itu masih menyala. Kembali aku mencoba memanggil suamiku, namun lagi-lagi tak ada sautan. Dengan masih menahan rasa takut, aku mencoba mencari keberadaan Mas Dino. Jantungku kembali berdetak kencang ketika mataku melirik ke kamar itu. Kamar yang awalnya hening kini terdengar suara wanita seperti tengah bernyanyi meninak bubukan seorang anak. Goyah kakiku menahan tubuhku yang kembali menggigil. Bau wangi kembang kamboja semakin mengingatkanku akan kejadian beberapa jam lalu yang membuatku pingsan. Tapi kini bau wangi dan suara itu kembali lagi. Tak sanggup rasanya jika aku harus mengalami hal itu kembali. Segera ku paksakan kakiku cepat masuk ke dalam kamarku. Ku tutupi tubuhku dengan selimut tebal meski keringat sudah membasahi pakaianku. Yang kupikir tak lagi ku dengar suara itu. Tapi aku salah. Suara itu malah semakin terdengar jelas yang dibarengi isakan tangis. Tubuhku benar-benar mati rasa saat itu. Bahkan hampir saja kesadaranku hilang lagi andai kata Mas Dino tak segera datang. Sembari kutumpahkan air mata ketakutanku dalam pelukannya, sambil aku berkata dan menanyai dari mana saja Mas Dino. Kamu tenang dulu, Dek. Coba tenang. Tenang. Saut Mas Dino yang tak kuhiraukan. Coba kamu ceritakan ada apa. Ucapnya kembali setelah dengan sabar menungguku sedikit tenang. Perlahan kurenggangkan pelukan dan kutatap dalam-dalam Mas Dino sebelum ku ceritakan semuanya. Mas Dino tertegun seolah ragu dengan semua yang ku ceritakan. Bahkan tak ada reaksi apa-apa. Kulihat kecuali senyum dan kata-kata yang membuat dadaku sesak. Sudahlah, mungkin kamu capek atau sedang banyak pikiran. Tak mungkin ada setan atau hantu atau apalah di dunia ini, apalagi di rumah ini, sayang. Pagi itu tak ada semangat sedikit pun dalam diriku.
Ditambah Mas Dino tak mau libur barang sehari saja untuk menemaniku, membuatku malas untuk bangun dari tempat tidur. Walau kebutuhan sudah Mas Dino siapkan, aku tetap gak nggih untuk menyentuhnya. Sampai seharian aku hanya berdiam diri di kamar tidur dan bermalas-malasan. Ketika aku lihat waktu sudah sore, kupaksakan untuk beranjak mandi setelah sebelumnya kucat Mas Dino agar bisa pulang cepat. Kekecewaanku kembali aku rasakan saat kulihat balasan cat Mas Dino yang tertulis lembur kembali. Sedih, kecewa dan takut pastinya sudah membaur dalam diriku. Apalagi cuaca kembali seperti kemarin mendung. Assalamualaikum, saya Renantika. Untuk G-Matters, G-Matters jangan lupa subscribe, like dan komen di channel YouTube G-Mat. Dan pokoknya share di sosmed kalian semuanya ya. Salam G-Matters, salam satu misteri. Kupaksa mulut dan perutku terisi makanan yang sedari pagi disiapkan Mas Dino. Dingin makanan yang sudah tersaji beberapa jam lamanya, sedingin perasaan dan kulitku yang mulai dilanda kecemasan. Setelah membereskan semuanya, aku kembali ke kamar, berharap Mas Dino segera pulang atau malam ini tak ada kejadian apapun. Malam semakin beranjak, rintik gerimis semakin menambah kecemasanku, apalagi suasana kurasa begitu sunyi senyap. Baru saja ku baringkan tubuhku dan menarik selimut, suara ketukan pintu di kamarku seketika mengagetkanku. Ketukan berulang-ulang membuat jantungku berdebar kencang. Berkali-kali ku sahuti dengan kata siapa dan siapa, namun tak ada sautan. Aku yang tak tahan lagi dengan suara ketukan semakin kencang, memberanikan diri membuka pintu kamarku. Namun tak kulihat siapapun di luar kamar, yang langsung membuatku disusupi rasa takut. Baru saja aku menutup pintu kembali, wangi bunga kamboja kini tercium tajam di dalam kamar dan dek! Jantungku terasa berhenti berdetak saat mataku melihat ke atas meja rias. Sesosok tubuh berambut panjang tengah duduk membelakangiku. Lemah tubuhku seakan tak bertulang ketika sosok bergaun putih membalikkan tubuhnya. Jelas sekali wajah putih pucat dengan mata sedikit mendelik ke atas sampai terlihat putih semua bola matanya. Kuasa lagi aku berdiri. Aku terduduk di tepi peranjang dengan pandangan tetap ke arah sosok yang kini tersenyum padaku. Nah, aku numpang momong di sini ya, Mbak. Telingaku mendengar jelas sosok itu bicara padaku. Keadaanku semakin tak karuan ketika mendengar suara tertawanya sembari melayang ke arahku. Kini sosok itu tepat berada di hadapanku. Tak kulihat kakinya memijak lantai, tertutup oleh gaun putih yang memanjang. Wangi bunga kamboja yang keluar dari tubuhnya kini sangat menusuk hidungku. Seringain dan bibirnya begitu menakutkan dan mata masih menatap ke arahku. Mbak, aku numpang momong, Mbak. Ucapnya kembali diulang-ulang sembari tertawa ngiki, lalu melayang keluar dari kamarku. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikuti terus cerita misteri bersambung. Momong, salam Cimatres, salam misteri. Auuuuh.